Beginilah kondisi rumah yang ditabrak mobil di Jalan Trans Sulawesi Majene Palu, tepatnya di Kecamatan Tikeraya, Kabupaten Mamuju Utara. Saat kejadian, penghuni tengah berada di dalam rumah. Pemilik rumah menyatakan ia sangat kaget karena tiba-tiba ada mobil masuk ke dalam rumahnya. Salah satu anaknya bahkan sempat berada dalam posisi di kolong mobil. Ada orang dalam rumah, Bu? Ada, Pak. Tiga orang? Iya. Nah, terus gimana, Bu? Itu anakku dibawa mobil, Pak. Udah apa? Tarik keluar. Jam berapa kejadian itu? Jam 12? Iya. Ada yang luka, Bu, di dalam rumah? Tidak ada, di mana saja. Sedikit ini memang kalah. Bengkak kepala? Kepala, kenaan kayunya itu rumah. Nah, pemilik mobil sendiri, Bu, di mana, Bu? Iya. Pemilik mobil, yang punya mobil? Iya, yang punya mobil, Pak. Dia keluar sendiri di mobilnya. Berapa orang di dalam mobil, Bu? Tiga orang? Perempuan, iya, Pak. Dua lebih lagi. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Tiga penghuni rumah selamat, sementara tiga orang di dalam mobil melarikan diri. Polisi masih mencari pengendara mobil dan telah memindahkan mobil ini ke kantor polisi. Dari Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One mengabarkan.